Sambutan Haji Imam. Ini penceramahnya tiga, sambutannya diatur. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladzina astafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Hadratul muqarram wal muhtaram wal mu'azzam, ayahanda abina wa syekhina Kyai Haji Ahmad Ghazali, mata'an Allah fi kulli hayatih. Mudah-mudahan guru kita, orang tua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menambah keberkahan kita di siang hari ini, datang juga hadir guru-guru kita, yaitu akhinal kiram, beliau senior saya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ketua Jatman Provinsi Banten, luar biasa Kyai Haji Ahmad Tobari, mata'an Allah fi kulli hayatih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kalau bisa tahun depan sawahnya bareng gitu ya, gimana kayak ini, jangan pisah-pisah gitu ya. Coba dengan pemerintah jangan pisah-pisah, jangan di lapangan, ada di masjid. Selanjutnya juga ini guru saya, sahabat saya, satu wadah di dalam lembaga pemangku adat, Kyai Haji Imaduddin Usman. Doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan lahir batin di dalam meluruskan nasab-nasab yang saat ini bukan sedang viral. Beliau ngaji secara ilmiah, beda ya. Jegal nasab sama apa namanya, ada istilah jegal, tapi ini enggak, meluruskan. Ya mudah-mudahan insya Allah di Banten kita akan lakukan pembedahan nasab penelusuran daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya diberikan kesehatan dan juga manfaat. Tak lupa hadir unsur pimpinan pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Wali Kota Tangerang Selatan yang hadir alhamdulillah diwakili oleh sahabat saya, guru saya, Bapak Haji Heli. Terima kasih. Dan juga ada Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Setu Abah, alhamdulillah hadir. Pak Lurah kita juga. Doain semua pejabat-pejabat kita mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa unsur Nahdiyin dan Nahdiyat, mu'al apa muslimat, dan juga ada hadir unsur dari PCNU Kota Tangerang Selatan serta ketua MWC Tangerang Selatan Kota Serpong Pak Haji Cecep, alhamdulillah Setu Ustaz Hafid, dan juga hadir ketua MUI Kota Kecamatan Serpong. Dan juga hadir guru saya Bapak Kyai Haji Misbah, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dan juga beberapa unsur yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya, sahabat saya Banser, alhamdulillah siap jaga ulama. Siap. Lemas amat tuh, makan belum sih? Siap jaga ulama. Oh begitu dong. Nah baik, alhamdulillah. Dan juga para wali santri dan yang saya cintai, para santriwan dan santriwati yang insya Allah semuanya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Pertama, saya mendapat amanah dari Abah sebagai ketua panitia. Ini jarang-jarang ketua panitia NT Tubagus selama 5 tahun. Saya bilang, Bah, mana ada ketua panitia 5 tahun. Saya bilang gitu kan. Mudah-mudahan ini adalah niat baik. Sama-sama mudah-mudahan
majelis ini berjalan insya Allah menjadi majelis syahriah, majelis bulanan kita. Yuk sama-sama kita ramaikan insya Allah bulan depan. Nanti juga akan kita hadirkan guru-guru terbaik kita, terutama dari Nahdiyin, yang insya Allah gak kekurangan guru kita. Tak lupa, mohon maaf, Tahadus bin Limah. Di sini juga ada Umi Ida Lailatus Solehah, masya Allah. Ya, udah pasti solehah lah udah ya. Mudah-mudahan juga beliau diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwa Mazita ini insya Allah bukan hanya menjadi majlis zikir bulanan kita, tapi mudah-mudahan menjadi wasilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah di antara kita, dalam rangka lebih dekatnya kita kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, tentunya acara ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Acara dipersiapkan kurang lebih 3 minggu, alhamdulillah anggaran beres semua bah, gitu kan? Beres ya, Pak Syehu, beres pokoknya mah. Insya Allah rapih, dan mudah-mudahan bulan depan saya doakan ibu-ibunya semuanya diberikan rezeki yang banyak. Hari ini gak apa-apa 20 ribu, bulan depan 100 ribu. Ada duitnya? Hah, ada. Gak ada karena gak punya. Makanya saya doain biar pada punya duit semua. Kurang lebih itu aja, karena lampunya udah lampu merah. Insya Allah tolong panitia dibagikan snacknya. Sama-sama nanti kita dengarkan tausiah dari guru kita, dari Jatman. Mudah-mudahan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melalui wasilah zikir. Dan tentunya Kiai Imaduddin akan menyampaikan perihal terkait dengan yang lagi viral saat ini. Kenal dengan Kiai Imad ya? Kenal dengan Kiai Imad ya? Gak pada lihat YouTube ya? Kenal gak? Nah, ini orangnya ada, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama saya minta bantuan Fatihah buat guru-guru kita, buat almarhum dan almarhuah keluarga besar kita, wabil khusus buat kegiatan majelis zikir Tombo Ati ini. Mudah-mudahan menjadi majelis bulanan dan menjadi ibadah amalia sedekah jariah kita ini terus berjalan, walaupun kita sudah diangkat nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir masih ada bonus. Ibu-ibu kalau punya kakak di rumah, fotoin sekarang, nanti pulang ngaji insya Allah dapat bonus 22 giga. Panitia bekerja sama dengan XL Center tuh, enak gak? 22 giga enak gak? Udah dapat ilmu insya Allah pulang nanti dapat kuota 22 giga. Syaratnya cuma foto kakak. Kalau yang belum bawa, telepon suaminya, "Wah, Pak, itu fotoin," gitu ya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.